marilah sama-sama kita bangkitkan kegembiraan dan kebahagiaan di dalam hati kita. Kita sambut datangnya Ramadan. Dan mari pula kita kikis, kita bersihkan dan kita hilangkan segala was-was yang timbul di dalam hati kita. Karena memang ibadah Ramadan adalah ibadah yang berat. Mudah-mudahan dengan semangat keyakinan kita kepada Allah, kita dapat menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Dan marilah sama-sama kita saling mengingatkan, saling bermuzakarah, agar terkikislah, hilanglah segala was-was yang ada di dalam hati kita. Dan mari kita sama-sama menyimak daripada muzakarah ini. Terima kasih. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr siyami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja berada, semoga senantiasa Allah mencurahkan perlindungannya, memberikan rahmat dan berkahnya, serta hidayahnya untuk sahabat-sahabatku yang sedang berjuang di mana saja berada. Semoga Allah memberikan pertolongan, memberikan kelapangan rezeki, kemudahan urusan, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Yang khusus dalam keadaan sakit, dibuang penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ketenangan, rasa kasih sayang dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bersaudara, dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam kehidupan bernegara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga khusus saya mendoakan atas musibah timbulnya keributan dalam sebuah pengajian di daerah Surabaya. Semoga Allah melembutkan hati-hati semuanya dan menemukan solusinya, dan tetap dalam keadaan saling berkasih sayang dalam ukhuwah Islamiyah. Amin ya Rahman. Kau
Kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu begitu cepat berlalu. Tidak terasa sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan sebuah bulan yang sangat suci, yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat Nabi, begitu gembira dan begitu bahagianya jika mereka akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan tentu bagaimana dengan kita, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus juga berusaha bagaimana bergembira, bersenang diri dengan datangnya Ramadan. Walau kita tahu kedatangan Ramadan juga membawa tugas, membawa kewajiban yang sangat berat buat kita semuanya. Akan tetapi dengan kita berusaha menggembirakan hati, membesarkan hati, melapangkan hati, berpikir terus ke arah yang baik, ke arah yang positif, mudah-mudahan Allah mencatat kita, memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang benar-benar beriman sebagaimana Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Dan hingga akhirnya Allah menanamkan kecintaan kita, kegembiraan kita dengan datangnya Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Syahrul Siam. Kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita sungguh sangat bahagia, sangat senang dan sangat gembira dengan datangnya Ramadan. Dengan sebab Ramadan membawa banyak kebaikan, banyak keberkahan. Namun jujur di satu sisi lain tentu kita merasakan beratnya tugas yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan pengendalian dari seluruh aktivitas nafsu kita di siang hari, yang dikenal dengan istilah saum atau siam. Jelasnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran yang sudah sering kita bacakan. Dan kita bacakan lagi, mudah-mudahan ini menambah, memperkuat hati kita, tekad kita untuk dengan senang hati menyambut datangnya Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semuanya untuk berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi puasa berdasarkan ayat tersebut dan sama-sama kita ketahui tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita elak. Karena itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang turun-temurun dari generasi awal manusia sampai saat ini. Yang tentu manusia-manusia yang yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan kita
Saling mengingatkan ini dengan datangnya nanti beberapa hari lagi Ramadan, kita ikut gembira. Kita ikut timbul rasa senang, rasa lapang dengan datangnya Ramadan. Sehingga segala pikiran-pikiran yang tidak baik, bisikan-bisikan hawa nafsu dan setan. Karena ya, pasti ada, saya aja masih ada, waduh. Ntar siang nih harusnya bisa ngopi, ya kan, bisa ngobrol, gak bisa. Itu bisikan dari hawa nafsu dan setan. Selama manusia masih memiliki hawa nafsu, ya pasti ada. Akan tetapi dengan keimanan, dengan kita saling mengingatkan, mudah-mudahan bisikan-bisikan di dalam hati dari nafsu dan setan itu terkikis. Semakin berkurang dan lebih besarlah bisikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu timbullah rasa bahagia, rasa lapang, rasa senang dengan masuknya bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrus Syam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu amatlah bermanfaat untuk hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu salah satu ayat yang mengingatkan kita, perlunya kita saling mengingatkan. Karena saling mengingatkan itu akan memberikan manfaat tentunya kepada hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Itu kita sangat gembira karena besarnya pahala yang ada di dalam Ramadan. Banyaknya manfaat fadilah yang terkandung di bulan Ramadan. Tapi satu sisi kita tidak bisa mengungkiri saum di bulan Ramadan juga adalah merupakan satu ibadah yang berat, yang tentu hawa nafsu kita dan setan selalu menghalang-halinginya, membisikkan rasa kekhawatiran di dalam jiwa kita, dalam hati kita. Dan itu hal yang sangat wajar dan manusiawi, sehingga tidaklah kita perlu merasa sungkan dan malu. Dan setiap manusia yang memiliki hati tentu akan selalu digoda dan diganggu. Semakin besar keimanan seseorang kepada Allah, tentu semakin besar pula godaannya. Maka Allah selalu mengingatkan kita di dalam surah An-Nas untuk kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Insyaallah artinya sudah pada paham ya sahabat-sahabat semuanya. Intinya mengingatkan kepada kita selalu akan ada godaan atau bisikan di dalam hati kita yang menghalang-halangi, yang mengganggu, yang menimbulkan rasa was dan khawatir setiap kita akan menjalankan ibadah kepada Allah, terlebih khusus ibadah yang besar di bulan Ramadan. Karena saum adalah merupakan ibadah yang sangat tinggi dan besar. Sampai seorang syekh tasawuf yang masyhur Ibnu Arabi mengungkapkan di dalam kitabnya bahwasanya
puasa di bulan Ramadan adalah merupakan ibadah yang sangat tinggi, yang sangat berat, yang sangat besar sekali kedudukan dan manfaatnya di dalam jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itulah makanya di dalam hadis lain diingatkan bahwa sangat khusus ibadah saum Ramadan ini, sangat spesial, yang langsung pertanggungjawabannya, koreksinya, pemeriksaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu wajarlah kalau seandainya begitu besar godaan was-was yang ada di dalam jiwa kita ketika kita akan melaksanakan Ramadan. Maka perlulah kita saling membangkitkan semangat agar kita bisa memiliki kekuatan, keteguhan hati, kebesaran hati untuk melaksanakan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Syahrus Syam. Sebagai penutup daripada zakarah kita, sarana saling mengingatkan kita untuk membangkitkan semangat dan kekuatan kita menyambut datangnya tamu yang agung, tamu yang istimewa, yaitu Syahrul Ramadan. Saya sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li fa inni ajri bih. Sesungguhnya seluruh amal ibadah, perbuatan yang berhubungan dengan ibadah, sesungguhnya pada anak-anak Adam semuanya untuk mereka, kecuali ibadah puasa, sesungguhnya itu khusus kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya aku yang akan memberikan balasan daripada amal ibadah puasanya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini salah satu yang harus membangkitkan semangat yang besar di dalam diri kita, di samping balasan-balasan yang lain, bahwa Ramadan atau puasa yang ada di dalamnya adalah merupakan sebuah amal ibadah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal ini langsung diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung berhadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langsung Allah yang membalasnya. Subhanallah, Masya Allah. Kalau kita renungi hadis ini begitu dalam, kalau kita hayati, karena merenung dan menghayat menggunakan pemikiran yang jernih, hati yang tenang, sehingga meresap ke dalam pikiran dan sanubari kita, menjalar ke dalam tubuh kita, betapa indahnya saum Ramadan itu. Karena saum Ramadan adalah sebuah mediasi komunikasi, interaksi kita langsung kepada Allah. Inilah yang membuat seharusnya kita begitu sangat bangga dan bahagia, walaupun beratnya kita melaksanakan Ramadan, betapa sulitnya kita mengendalikan hawa nafsu kita, namun dibalik itu semuanya ada sebuah istimewaan, bahwa itu ibadah yang langsung berurusan, berhadapan, berkomunikasi, berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan artinya di saat itu kita sedang berhadapan-hadapan, berhubungan, berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bangkitkan kegembiraan dan kuatkan kesabaran, dan mari kita sambut Ramadan dengan hati dan pikiran yang bersih, dengan fisik yang bersih. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberikan kita keberkahan bersama, dan semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan memberikan kita keberkahan,
kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakannya. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Amin. Antum bikhairin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Amin ya Allah ya rabbal alamin.